Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos B semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah Bos B semuanya. Oke Bos B, pada video kali ini Tong mau share cara membeli paket data internet di aplikasi Alobank. Langsung aja ke tutorialnya. Di sini kita buka aplikasi Alobank. Jika belum punya, kalian bisa daftar akun Alobank ya. Download dulu aplikasinya di Play Store atau App Store. Kemudian di sini di beranda ini kita pilih bill payment. Kemudian kita pilih mobile data. Di sini kita ketikkan aja nomornya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, di sini kita pilih paket internetnya yang berapa ya. Semisal saya contohin yang ini. Klik select. Oke. Di sini ada keterangan seperti ini ya, untuk informasi pembeliannya. Kemudian kita klik continue aja, dan perlu diketahui di sini kita metode pembayarannya itu pakai Alo Wallet ya. Jadi kalau misalkan Alo Walletnya nggak ada saldo, kalian bisa top up dulu. Nah, cara top upnya bagaimana ada di video selanjutnya. Oke, itu dia cara membeli paket data internet di aplikasi Alobank. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video lainnya. Oke, di sini kalau misalkan ada saldonya ya, klik continue, nanti kita masukin PIN transaksi. Kayak gitu.